Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20. Nah, kebetulan saat ini saya sedang berada di stockyard dari Toyota Surya Indah Motor Kudus Jawa Tengah. Dan kebetulan di sini ada unit yang sangat menarik bagi Anda semua, yaitu Toyota Kijang Innova Zenik tipe tertinggi, yaitu Zenik Hybrid tipe QTSS Modelista. Nah, kebetulan ini stoknya terbatas ya, karena ini stok yang unit 2023 atau perakitan 2023. Kebetulan ada dua warna, yaitu warna hitam dan warna silver. Nah, bagi Anda yang pengen membeli unit ini, tentu saja harganya lebih terjangkau daripada unit yang 2024. Bedanya tentu saja cukup signifikan bila dibandingkan dengan yang perakitan 2024. Nah, bagi Anda yang penasaran harganya netnya berapa, kalian bisa menghubungi sales yang saya cantumkan di video ini. Kalian bisa nego diskonnya sampai deal dengan salesnya ya. Nah, bocoran harganya ini masih mengikuti harga yang 2023 ya, yaitu seharga 634 juta rupiah. Nah, untuk diskonnya silahkan nego sendiri dengan sales yang saya cantumkan di layar video ini. Bagi Anda yang penasaran harga netnya berapa dan spesifikasinya seperti apa, kita simak ulasan review singkat dari Toyota Kijang Innova Zenik tipe Q Modelista ini. Nah, sekarang kita review sedikit sisa stok 2023 ini, yaitu Toyota Kijang Innova Zenik Hybrid tipe Q Modelista. Dan inilah tipe yang paling tinggi. Dan biasanya ini sangat susah sekali ya, dulu sampai inden bertahun-tahun, tapi ini ada sisa stok 2023. Langsung kita bahas saja dari bagian depannya. Desainnya bagus banget, keren, kemudian elegan. Warnanya hitam juga sangat mendukung sekali, kesan lebih mewah dan elegan. Nah, lampunya ini sudah menggunakan lampu LED ya, full LED multi reflektor. Lampu jauh, lampu dekat, lampu sennya. Nah, nanti kalau lampu sennya kita bahas ya. Lampu sennya ini ada di bawah di sini ya, yang bisa berfungsi sebagai DRL, dan ini bisa fungsi sebagai lampu sen. Nah, lampu sennya ini tentu saja sudah sequential. Untuk fog lampnya terletak di bagian bawah, dan untuk fog lampnya ini juga sudah menggunakan fog lamp yang sudah LED. Jadi semuanya tampilan bagian depan lampunya full LED untuk Toyota Kijang Innova Zenik Hybrid ini. Nah, untuk bagian bumpernya desain juga cukup bagus ya, kesannya lebih elegan, sporty. Di sini ada garnish berwarna silver yang menambah kesan lebih elegan. Kemudian untuk grillnya sendiri, desainnya juga cukup unik ya, kesannya lebih mewah. Bentuknya seperti segi 6 atau mungkin segi 8 ini. Warnanya ini warna abu-abu dan glossy tampilannya kalau kita lihat dari dekat. Dan untuk bagian sisi samping dari grillnya ini ada garnish berwarna chrome yang menambah kesan lebih mewah untuk tampilan dari Toyota Kijang Innova Zenik ini. Nah, untuk bagian depan ini ada dua buah sensor ya, di sini di bagian samping dan samping kiri dan samping kanan. Nah, di bagian tengah ada kamera 360, dan ini bumpernya. Karena ini yang tipe Q Modelista, ada aksesoris dari Modelista. Di antaranya di bagian depan ini ada warna silver seperti tambahan body kit ya, semacam bumper guard berwarna silver, dan ada tulisan Modelista. Bumpernya juga sudah dilengkapi dengan body kit di bagian depannya. Sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Kijang Innova Zenik Hybrid ini.
Nah, untuk peleknya sendiri kesannya sangat mewah dan besar ya ukurannya. Ini ukurannya ring 18 dan profil bannya 225/50. Peleknya desainnya mewah. Dan ini warnanya warna silver chrome. Menambah kesan yang mewah untuk sisi roda dari Toyota Kijang Innova Zeni ini. Kita naik ke atas di bagian samping, bodi, pintu ada hybrid. Kemudian teknologi spionnya sudah menggunakan teknologi electric mirror dan auto folding. Jadi sudah lengkap untuk teknologi spionnya. Di bagian sini, bagian bawah spion juga ada kamera 360-nya. Nah, untuk pembelian paket dari Toyota Kijang Innova Zenik ini yang hybrid Q Modelista sudah ada talang airnya. Dan di bagian bodi, di bawah kaca ini ada garnish list berwarna chrome yang menambah kesan lebih modern, elegan, dan mewah. Nah, untuk teknologi dari handle pintunya menggunakan teknologi smart entry yang ada sensornya di sini. Tinggal kita sentuh saja, nanti akan membuka dan mengunci secara otomatis. Ada ornamen cover chrome-nya di bagian handle. Dan untuk bagian sisi samping sudah ada side body molding ya, yang melindungi pintu pada saat kita membuka untuk mencegah atau melindungi dari benturan biar tidak lecet pintunya. Nah, kita ke bagian sistem pengereman dari Toyota Kijang Innova Zenik ini. Remnya sudah double cakram depan belakang ya, jadi lebih safety tentu saja. Di bagian samping juga ada body kit dari Modelista, ada tulisannya Modelista ya di bagian belakang itu. Keren banget. Sekarang kita ke bagian interior dari Toyota Innova Zenik tipe tertinggi atau tipe Q CVT TSS Modelista Hybrid. Sangat panjang sekali untuk penyebutannya. Nah, sekarang kita mulai dari bagian setirnya. Setirnya ini sangat keren tampilannya dan sudah di cover dengan material soft touch. Jadi genggamannya ini terasa sangat nyaman sekali. Kemudian untuk Innova tipe Q ini sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Di antaranya salah satunya terdapat pada bagian setir. Kemudian di sini terdapat banyak tombol. Di sini tombol untuk pengoperasian fitur TSS-nya, fitur TSS terbaru tentunya dari Toyota Innova yaitu TSS 3.0. Kemudian di sini steering switch untuk pengaturan atau pengoperasian untuk audionya. Nah, kemudian untuk Toyota Innova ini juga dilengkapi dengan pedal shift. Jadi, pedal shift ini hanya dilengkapi untuk tipe Q CVT TSS Hybrid saja. Nah, kita lihat dari instrumen klasternya atau kombinasi meternya. Di sini terdapat berapa panel yang di bagian kiri ini panel untuk mode berkendaranya. Kemudian di bagian tengah ini ada MID 7 inch. Dan ini dapat menampilkan berbagai informasi, di antaranya ada suhu, kemudian di sini ada tampilan untuk mode penggunaan dari mesin dan baterainya. Nah, di bagian kanan ini terdapat kombinasi meter untuk bahan bakar dan untuk suhunya. Kemudian kita menginjak ke bagian audionya. Untuk audionya ini ukurannya sangat besar dan desainnya ini sudah floating. Ukurannya adalah 10 inch dan dilengkapi dengan berbagai smartphone connection, di antaranya ada Android Auto, Apple CarPlay, kemudian ada Miracast, dan tentunya sudah ada NFC untuk mengecek saldo e-money kita. Nah, kemudian di sini di bagian bawah untuk AC-nya sendiri sudah menggunakan AC digital auto cooler, dan pengoperasiannya di sini ada tombol fisiknya ya, bukan tombol layar sentuh, tapi juga dilengkapi dengan tombol fisik. Kemudian di bawah sini kita menginjak ke bagian sistem pengeremannya. Kalau ini rem tangannya sudah menggunakan electric parking brake dan electric brake hold. Di bawah sini ada beberapa tombol mode berkendara,
atau drive mode, diantaranya ada AV mode, eco mode, dan power mode. Kemudian di bagian bawah sini ada tombol vehicle stability control dan traction control-nya. Nah, kemudian kita ke bagian bawah dari center cluster-nya. Di sini terdapat dua buah casan HP dengan menggunakan hanya kabel data saja. Jadi, kita hanya tancapkan kabel data kita untuk mengecas HP kita. Kemudian di sini di bagian tengah ada dua buah cup holder dan desainnya di sini ada lapisan berwarna silver chrome. Nah, di bagian tengah di sini ada console box. Di dalamnya ini terdapat wireless charger, dan bila kita buka seperti ini bisa untuk tempat penyimpanan. Nah, kemudian di sini di bagian atas terdapat DVR. Kemudian di sini spionnya sudah menggunakan day and night view. Kemudian di bagian atas di sini ada lampu baca, dan di sini lampu bacanya masih menggunakan bohlam. Kemudian tombol di sini untuk membuka cover dari panoramic roof-nya. Kita praktekkan. Nah, cover dari panoramic roof-nya akan terbuka. Ini menggunakan elektrik. Dan kemudian untuk retractable-nya, untuk membuka kacanya, kita bisa operasikan dengan tombol yang ada di satu sebelahnya. Nah, maka kacanya akan terbuka secara otomatis. Nah, kemudian untuk tipe Q ini memang sudah menggunakan aksesoris dari Modelista. Ini tampak dari bagian dashboardnya. Di sini ada garnish berwarna silver dan ada tulisan Modelista. Dan untuk airbagnya, karena ini tipe tertinggi, terdapat 6 airbag. Di bagian sini juga ada power outlet. Nah, kemudian untuk joknya, ini sudah menggunakan lapisan kulit dan jahitan asli di sini. Dan untuk kesan dari warnanya, karena ini tipe Q hybrid, ini tampilan untuk interiornya ini serba hitam atau full hitam. Nah, di bagian bawah sini, di bagian bawah dekat setir, ada beberapa tombol. Di sini ada pengaturan untuk leveling dari lampu headlampnya. Kemudian ini auto high beam dan ada ion purifier. Kemudian ada voice command untuk power back door-nya. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya. Untuk antenanya sudah Sakvin antena, sudah ada spoiler belakang dengan lampu spoiler atau high mount stop lamp. Kemudian juga sudah ada defogger atau pemanas kaca belakangnya. Jadi anti embun, membuat pandangan kita lebih jelas ke belakang pada saat hujan. Nah, di sisi bagian bodi ini di bawah kaca juga ada ornamen list berwarna chrome yang menambah kesan lebih mewah untuk Toyota Kijang Innova Zenik tipe Q hybrid ini. Lampunya di sini untuk lampu utamanya ini sudah menggunakan LED, tapi untuk lampu sen dan lampu remnya, bukan lampu remnya, dan untuk lampu mundurnya ini masih menggunakan bohlam biasa. Nah, pintunya di bagian pintu sebelah kanan ada emblem Q hybrid. Untuk keamanan parkirnya ada kamera mundur, kamera 360, dan ada 5 buah titik sensor parkir. Di tengah ada 3, 1, 2, 3, dan di samping pojok kiri dan kanan ada 2. Nah, bagus ya. Nah, bumper belakangnya juga ada ornamen ya, tambahan body atau bumper guard. Ada tulisannya Modelista di bagian tengah dan warnanya ini warna silver chrome yang menambah kesan lebih elegan untuk tampilan bagian belakangnya. Nah, teknologi pintunya tentu saja menggunakan electric power back door. Ada menggunakan sensor kaki, voice command,
menggunakan remote juga bisa, tombol juga ada. Jadi silahkan pilih kebutuhan untuk membuka pintu bagasi belakangnya sesuai dengan kebutuhan Anda.